Casillas ingatkan Madrid, Lunin harus starter di final Liga Champions. Iker Casillas beri dukungan buat Andri Lunin. Menurutnya Lunin harus tampil sebagai starter Real Madrid di final Liga Champions nanti. Real Madrid melangkah ke final Liga Champions musim ini, Los Blancos nanti akan hadapi Borussia Dortmund di Wembley Stadium pada Senin tanggal 2 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Andri Lunin mampu tampil perkasa menjaga gawang Real Madrid. Lunin sebenarnya pilihan ketiga, tapi dirinya dapat kesempatan tampil banyak musim ini, 30 penampilan, karena cederanya Thibaut Courtois dan Kepa Arrizabalaga. Namun sejak Maret kemarin, Courtois telah pulih, kiper utama asal Belgia itu pun sudah bermain lagi di 3 laga terakhir Liga Spanyol. Pelatih Carlo Ancelotti mungkin nanti dilema, tapi legenda klub Iker Casillas memberikan komentar kalau Andri Lunin layak jadi starter buat Real Madrid di final Liga Champions. Nggak ada alasan buat Ancelotti untuk tidak memainkan Lunin, tegasnya dilansir dari Cadena SER, Iker Casillas berpendapat, Andri Lunin sudah tampil cukup banyak di musim ini dan sudah memiliki ritmenya, malah mungkin, menurutnya terlalu riskan kalau memaksakan Thibaut Courtois, Courtois belum menemukan ritmenya di Liga Champions, tutup Casillas. Kylian Mbappe datang, posisi Jude Bellingham berubah. Kylian Mbappe diduga kuat bakal segera menuntaskan kepindahannya ke Real Madrid. Mbappe sudah berpamitan dengan PSG tinggal menunggu pengumuman resmi bergabung dengan El Real. Memang hingga kini belum ada kejelasan soal klub baru Mbappe, tapi fans sepak bola di seluruh dunia yakin bahwa superstar Prancis itu akan bermain untuk Real Madrid. Kedatangan Mbappe ke Madrid memang sudah ditunggu-tunggu bahkan sudah sejak beberapa tahun lalu, Mbappe berulang kali mendekati pintu keluar PSG tapi pada akhirnya tetap bertahan. Baru pada akhir musim 2023/2024 ini akhirnya Mbappe membulatkan keputusan, dia sudah berpamitan dengan PSG secara formal. Mbappe boleh meninggalkan PSG dengan kepala tegak, dia sudah 7 tahun bermain untuk juara Prancis tersebut dan telah memberikan segalanya termasuk membantu tim meraih 6 trofi Ligue 1. Mbappe meninggalkan tim secara gratis, diduga kuat dia bakal bergabung dengan Real Madrid meski hingga kini belum ada keterangan resmi dari kedua pihak. Menurut Fabrizio Romano, Mbappe sampai rela melakukan banyak hal demi mewujudkan kepindahannya ke Real Madrid. Dalam 2 tahun terakhir ada beberapa klub Premier League yang mendekati Mbappe tapi dia tidak pernah tertarik. Bahkan dikabarkan bahwa Mbappe menolak tawaran bernilai fantastis dari Liga Arab Saudi yaitu gaji sebesar 200 juta euro per tahun. Kedatangan Mbappe jelas bakal membuat Madrid jadi jauh lebih kuat. Sekarang Los Blancos sudah superior dengan para penyerang muda, seperti Vinicius Junior dan Rodrigo didukung Jude Bellingham sebagai gelandang serang. Mbappe jelas bakal membuat lini serang Madrid semakin berbahaya. Namun kehadiran Mbappe juga mungkin membawa perubahan untuk pemain-pemain lain termasuk Jude Bellingham. Mengutip Marca, jika Mbappe jadi ke Madrid salah satu pemain yang mungkin terdampak langsung adalah Jude Bellingham, kemungkinan besar Bellingham akan mengalami perubahan posisi di lapangan. Musim ini Bellingham memang sudah bermain di banyak posisi sesuai instruksi Ancelotti, dia bisa bermain sebagai false nine atau bahkan sayap kiri. Nah, dengan kedatangan Mbappe diduga kuat Bellingham akan bermain lebih dalam di lini tengah untuk lebih banyak terlibat dalam proses permainan tim. David Alaba bakal menjalani operasi lutut, absen di Euro 2024. Bek Real Madrid David Alaba bakal menjalani operasi lutut, hal ini menyebabkannya absen di Euro 2024. Meskipun kesuksesan Real Madrid di La Liga dan Liga Champions mungkin membuat orang lain berpikir sebaliknya, klub telah menghadapi tantangan yang signifikan sepanjang musim ini, yang paling menonjol, tim Merengues berhasil mengatasi wabah cedera terutama di lini pertahanan mereka. Di antara banyak bek yang menderita cedera di klub adalah Alaba yang mengalami cedera ACL pada Desember tahun lalu saat melawan Villarreal,
Pemain Austria itu tentu saja absen sepanjang musim setelah menjalani operasi, dan tempatnya di lapangan di Euro mendatang juga dibatalkan. Kini menurut Rodra, David Alaba telah menjalani operasi lutut baru yang merupakan pukulan telak bagi pemain dan klub. Operasi tersebut dilakukan Rabu lalu karena Alaba memilih untuk menjalani prosedur artroskopik di Austria. Sayangnya perkembangan ini menunda proses pemulihan pemain veteran tersebut karena partisipasinya di Euro sama sekali tidak mungkin dilakukan, meskipun ada minat dari beberapa pemain besar Eropa. Kemungkinan Real Madrid bisa menguangkan Alaba di jendela transfer musim panas juga lebih rendah sekarang, mengingat pemain berusia 31 tahun itu akan absen untuk sementara waktu. Namun demikian, laporan tersebut menambahkan bahwa ia mendapat jaminan dari klubnya dan ruang ganti, yang selalu ada untuk menyemangatinya dan memastikan ia merasa didukung selama masa pemulihannya. Meskipun Alaba tidak dapat berpartisipasi di Euro 2024, pelatih Austria Ralf Rangnick telah menyampaikan undangan kepada Alaba untuk bergabung dengan staf teknis tim. Alaba dengan antusias menerima tawaran ini dengan tujuan memanfaatkan kualitas kepemimpinan dan pengalamannya di balik pintu tertutup. Oleh karena itu, meski kemunduran terbaru menghalangi Alaba untuk menunjukkan bakatnya di lapangan, Alaba tetap ingin berkontribusi dengan cara apapun. Gareth Southgate nilai Bellingham belajar banyak dari Kroos dan Modric. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate merasa Jude Bellingham sedang berusaha mencapai level lain di Real Madrid. Jude Bellingham berkembang dengan pesat bersama Real Madrid, Gareth Southgate merasa Bellingham siap untuk Piala Eropa musim panas ini. Dia mengatakan kepada L'Equipe, "Percakapan yang saya lakukan dengannya adalah tentang fakta bahwa dia sekarang hidup di dunia yang berbeda. Dia masih sangat muda tetapi dia menanganinya dengan baik. Tapi dia tidak bisa hidup seperti usia 20-an, berusia 1 tahun yang bisa pergi kemanapun dia mau dan melakukan apapun yang dia mau. Saya pernah bermain dengan David Beckham yang juga tinggal di dunia lain sekarang." Jude mengingatkan saya pada Steven Gerrard, bahkan ketika lawan merasa menguasai pertandingan, pemain seperti itulah yang bisa mengubahnya, pertandingan, dengan mentalitas mereka mempengaruhi rekan satu tim, katanya. Itu terlihat dari cara dia bermain. Jude sangat menghormati pemain yang lebih tua seperti Jordan Henderson dan Harry Kane. Saat mereka tidak bermain dalam pertandingan latihan melawan Belgia, kami mendengar suara Jude dan Declan Rice di ruang ganti. Southgate menjelaskan bahwa Bellingham memiliki rasa hormat yang sama terhadap legenda Real Madrid Toni Kroos dan Luka Modric. Dia menilai Bellingham banyak belajar dari dua gelandang veteran itu, Jude tahu dia bisa belajar dari mereka, tapi di saat yang sama, dia ingin menggantikan mereka, tambahnya.